Tindak arogansi oknum anggota TNI yang menendang ibu-ibu pemotor yang berboncengan dengan anaknya di Kota Bekasi, Jawa Barat, terekam kamera pengendara mobil. Video aksi pemotor berpakaian lorang ini pun viral di media sosial. Tindak arogan pemotor berseragam loreng menendang ibu-ibu pengendara motor yang berboncengan dengan anaknya di Jalan Jati Warna Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat direkam seorang pengendara mobil dan viral di media sosial. Berdasarkan kronologi yang disampaikan Ed Ikanante dalam keterangan video, senggolan terjadi disebabkan mobil yang berada di depan ibu-ibu itu mengerem mendadak. Otomatis sang ibu kaget dan ikut rem mendadak, hingga oknum anggota TNI yang berada di belakangnya tak dapat menghentikan motornya dan menyenggol motor sang ibu. Oknum TNI ini melakukan aksi penendangan dua kali hingga motor ibu tersebut sempat oleng. Sikap arogansi yang diperlihatkan oknum anggota TNI pun sangat disayangkan warga. Pasca kasus tersebut, Kopasga TNI AU mendatangi rumah korban dan meminta maaf kepada pemotor atas ulah arogan anggotanya Praka ANG. Harusnya ya, kalau anggota harus sabar. Dia lewat atau orang lewat. Iya. Nggak pantas aja untuk hidup, Pak, ya. Apalagi pengendaranya wanita, ya, Pak, ya. Tadi Bapak lihat wanita sama anak-anak, ya, Pak, ya. Dibonceng di belakang itu, ya. Gimana jatuh? Iya, untung nggak jatuh, ya, Pak, ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga mohon agar Bapak beserta keluarga bersedia untuk memaafkan saya. TNI AU pun berharap ke depan masyarakat bisa langsung melaporkan bila ada aksi serupa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews, melaporkan.